Selamat pagi, saya Tri Satyatama dari Shaku The Dog Tech Company. Pada video ini saya akan menunjukkan cara untuk menghubungkan atau menyambung rantai biji lada atau ball change kalau bahasa Inggrisnya. Video ini perlu saya buat karena beberapa customer kami merasa kesulitan dalam menghubungkan atau menyambung kalung ini. Baik, kita coba dengan rantai yang pendek terlebih dahulu. Pertama-tama kita pegang konektor dengan tangan kiri, kemudian ujung yang satunya lagi dengan tangan kanan. Kita masukkan ujung biji lada yang di sebelah kanan ke celah yang ada di tengah konektor seperti ini. Kemudian kita tarik bersama-sama kiri dan ke kanan. Nah, sangat mudah sekali sebenarnya. Oke, kita coba lagi dengan kalung yang panjang. Sekali lagi kita pegang konektor dengan tangan kiri, kemudian ujung rantai yang satunya dengan tangan kanan. Kita masukkan satu saja biji lada ke dalam celah yang ada di tengah ini seperti ini. Lalu kita tarik bersama-sama ke kiri dan ke kanan. Sangat mudah sekali. Kemudian bagaimana untuk melepaskannya? Caranya, kita pegang satu rantai dengan satu tangan seperti ini. Kemudian kita tekan bersama-sama dari atas dan dari bawah seperti ini. Kita akan lepas. Kita coba rantai yang panjang. Kita pegang lagi seperti ini. Kemudian kita tekan lagi bersama-sama. Mudah sekali. Demikian video cara memasang sekaligus melepas sambungan kalung rantai biji lada. Semoga bermanfaat.